Cevolk, Surya di sini. Kali ini kita kedatangan laptop murah yang cukup kencang, bisa diandalkan untuk sekolah, kuliah, ataupun keperluan office. Dan kalau kita lihat dari speknya, harusnya dia udah bisa dipakai untuk edit-edit foto di Photoshop atau bahkan editing video di Premiere Pro. Dan juga bisa diajak gaming tipis-tipis. Ini adalah HP 14 EM0014AU dengan AMD Ryzen 3 7320U dan Radeon Graphic dengan RAM 8GB dan storage 512GB. Bagi yang berminat bisa klik link yang ada di deskripsi. Langsung aja kita bahas, mulai dari desainnya. Bodinya ini berbahan plastik yang mengelilingi seluruh permukaannya sampai di bagian bawah. Pakai finishing matte yang nyaman saat kita sentuh atau dipakai ngetik, dan gak gampang nempel juga sih di jari. Bahan plastiknya ini ternyata bukan sembarang plastik, karena dia ini dari hasil daur ulang, jadi udah jelas jauh lebih ramah lingkungan. Yang datang kali ini adalah warna silver yang bisa munculin kesan premium di laptop ini. Kalau sekilas kayak berbahan aluminium, tidak lupa ada logo HP di bagian tengah covernya dan juga di bagian bawah tengah layar. Untuk tombol powernya jadi satu dengan keyboard. Untuk beratnya di sini ternyata cuma 1,4 kg aja. Ukurannya memang ringkas dan tipis. Tentunya lebih praktis untuk dibawa kemana-mana. Nyelip di dalam tas gitu juga dia gak makan banyak tempat. Overall desain laptop ini cukup oke. Desainnya compact dan juga stylish. Kalau dibawa ke coffee shop itu gak berasa minder lah. Layarnya di sini berukuran 14 inch, resolusi Full HD dengan panel TN. Udah pakai finishing anti glare, lebih nyaman karena gak mantulin cahaya. Dengan kecerahan di 250 nits. Ini udah cukup terang untuk penggunaan indoor. Serta akurasi warna di 45% NTSC. Resolusi Full HD di layar 14 inch udah jelas berasa tajam ya. Warnanya cukup bright, nyaman untuk ngetik dan nonton film. Untuk view angle-nya, ini kita harus pas sejajar dengan mata. Karena kalau kurang pas, itu berasa ada distorsi warna. Warnanya sedikit berubah gitu. Bezelnya ini juga udah tergolong tipis, ngebikin looks-nya jadi lebih premium. Dan untuk speakernya, ini dia udah stereo, suaranya cukup nyaring, bass-nya cukup berasa juga. Dipakai untuk penonton gitu, udah lebih dari cukup. Keyboardnya di sini ada nyala-nyala backlight gitu. Menyala lampu. Ngetik di keyboard ini memang nyaman. Dipakai untuk ngetik cepat, sangat minim typo ya. Karena memang presisi ini keyboardnya. Selain itu, jarak antar huruf juga udah pas menurut gue. Dan keyboardnya juga cukup empuk. Sekali pencet gak mungkin gagal. Dan gue cukup puas ngetik di laptop ini lama-lama. Untuk touchpad ini cukup luas ya, lebih luas daripada kebanyakan laptop saat ini. Dia ini cukup responsif dan akurat. Dipakai untuk berbagai gestur pun gak ada delay. Di sini kita bisa pakai gestur mulai dari 2 jari, 3 jari hingga 4 jari. Untuk konektivitas, di sini dia udah support Wi-Fi 6 dari Realtek dan juga Bluetooth 5.3. Wi-Fi ini lebih kencang daripada kebanyakan Wi-Fi yang ada. Terbukti saat gue pakai untuk download, laptop ini speednya bisa lebih kencang daripada Wi-Fi di PC dan juga di iPhone gue. Di PC sih gue cuma pakai Wi-Fi USB 100 ribuan. Ya jelas beda ya speknya dengan yang ada di laptop ini. Untuk Bluetooth-nya juga nyaman dipakai dengan TWS, hampir gak ada delay. Kemudian untuk portnya, di sini ada cukup lengkap, mulai dari USB-C yang berkecepatan 5 gigabit per second, ada 2 USB Type-A dengan kecepatan 5 gigabit per second juga. Kemudian ada colokan charger, ada satu HDMI 1.4B dan juga colokan audio. Untuk baterai, dia ini berkapasitas 3 sel atau 41 watt hour dengan tipe baterai li-ion polimer. Klaimnya sih dia bisa tahan hingga 11 jam untuk nonton video. Dan selama gue pakai sih, gue juga pakai sambil download Valorant dan macam-macam kegiatan lainnya.
dia bisa tahan kurang lebih di 8 jaman. Ya udah lumayan awet ya untuk laptop sekompak ini. Kalau kita bawa ke coffee shop gitu, gak perlu khawatir baterainya cepet habis. Untuk spek lengkapnya, dia ini pakai AMD Ryzen 3 7320U dengan speed hingga 4,1 GHz dengan 4 core dan 8 thread. Untuk grafiknya, dia pakai dari AMD Radeon Graphic. Untuk RAM-nya di sini berkapasitas 8 GB LPDDR5 dengan speed di 5500 MHz. Ini speednya udah cukup kencang ya. Dan 8 GB ini kayaknya udah jadi minimum untuk tahun 2024 ini. Untuk storage di sini berkapasitas 512 GB. Dia ini pakai SSD NVMe M.2 yang tentunya juga kencang. Dengan spek seperti ini, kita bisa berharap untuk lancar dipakai Office, edit di Photoshop, bahkan juga edit video di Premiere Pro. Dan dipakai untuk multitasking beberapa apps gitu. Storage segini juga udah lebih dari cukup untuk Windows, aplikasi kerjaan, dan juga data-data atau file project. Kita tes dulu mulai dari Cinebench R23. Di sini dia dapat skor di 4400-an. Kurang lebih dia ini setara dengan prosesor desktop Core i7 Gen 4 yang juga punya 4 core dan 8 thread. Kemudian kita juga tes di Blender. Kita render mobil BMW selesai dalam waktu 9 menitan. Lanjut lagi kita tes speed SSD. Untuk read-nya dapat di 1741 Mbps dan write-nya dapat di 474 Mbps. Kecepatan segini udah enak dipakai untuk buka tutup aplikasi, sudah tergolong kencang. Nyalain laptop juga cepat, buka-buka file gede juga lebih cepat. Kita coba multitasking di sini juga lancar dan responsif. Ya, ini masih masuk kategori medium ya. Dengan beberapa aplikasi terbuka seperti Photoshop, Premiere, buka browser, Discord terasa cukup responsif saat pindah-pindah. Dan langsung kita pakai apps-nya. 8 GB RAM ini memang udah jadi minimal. Dipakai untuk aplikasi Office juga lancar. Dipakai video call juga aman. Kualitas videonya juga udah lebih dari cukup. Tinggal tambahin lighting dikit aja biar kualitasnya lebih oke. Kita coba untuk edit-edit di Photoshop yang tergolong ringan, ini masih lancar ya. Bikin thumbnail atau carousel gitu, dia masih enak. Kemudian untuk editing video, kita coba di Premiere Pro, preview video 1080p, di resolusi setengah ya. Ini masih jalan lancar. Kemudian kita coba untuk render video 1080p, 30 fps, berdurasi 1 menit. Dia cuma butuh waktu 1 menit 48 detik aja untuk selesai rendernya. Dan selama ngedit di Photoshop dan Premiere, gue juga pakainya itu sering multitasking. Dan sama sekali gak ada kendala. Mungkin karena terbantu juga dengan speed RAM-nya yang cukup tinggi ya. Ada di 5500 MHz. Kemudian kita di sini juga coba Valorant di setting low, resolusi 1080p. Dapat rata-rata FPS di 80 sampai 100 fps. Ini jelas udah lancar banget ya dipakai karena dia udah ada di atas 60 fps. Dan udah jelas lebih dari nyaman. Overall laptop ini memang cukup worth it untuk harganya yang ada di kisaran 6 jutaan aja. Hampir semua area bisa terpenuhi dengan baik. Baterainya awet, performanya gak lemot, bisa dipakai untuk kerja, bisa untuk edit video, bahkan main Valorant juga lancar dapat ratusan fps. Wifi-nya juga kencang, keyboardnya nyaman, asli ini udah jadi paket hemat dan komplit ya dari HP. See you on the next video.